silakan kepada anak kami. Dia berhenti dulu, dia abadikan dulu. Selamat dulu ini yang bapak. Selamat, pelan-pelan ya, maksudnya pelan-pelan. Langsung masuk. Dulu dia tempat duduk. Ya, langsung tempat duduk. Inilah anak kita yang kami sudah terpasang, yang disponsori oleh PT atau Bank Syariah Mandiri. Dan kita sujudkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya selaku panitia mewakili segala panitia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta para peserta yang telah hadir tepat pada waktunya. Dan selanjutnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada donatur utama yaitu PT Bank Syariah Mandiri Stalasnas. Selanjutnya kami dari panitia melaporkan acara suratan kitab masal ini diikuti sebanyak 24 peserta yang telah hadir yang berada dari desa Alai Timur dan sekitarnya. Haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Bapak Soeharto, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Bank Mandiri Cabang Selat Panjang beserta rombongan. Selanjutnya saya hormati Bapak Kamtibmas Kecamatan Tinggi Bapak Mukhtar. Terima kasih. Selanjutnya orang tua-tua yang kami tuakan, yang sangat-sangat memuliakan Bapak BPD beserta rombongan, para bapak, para ibu, para alim ulama, dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur BUMDES Desa Alhar Timur, yang saya hormati Bapak Kantipmas Tebing Tinggi, yang saya hormati Bapak Ibu-ibu dari Bank Syariah Mandiri Kaca Selat Panjang, yang saya hormati para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, cerdik pandai, pendidik yang ada di sekitar Selat Timur. Yang saya hormati para sesepuh, ini sepuh yang telah pernah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan kedudukan. Di sini alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini telah terselenggara sunatan masal yang diadakan oleh BUMDES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Direktur BUMDES Mekarjaya Bapak Haryanto,
Bapak Kepala Desa atau mewakili, Bapak Ketua BPD Alahir Timur, Pak Mas Yudi, Bapak Kaptipnas Desa Alahir dan Desa Alahir Timur, Pak Mutar Rosidi, Kepala Sekolah yang hadir, SD Negeri 17, 19, dan 27, Bapak Imam Masjid dan Musola, dan tokoh-tokoh masyarakat, warga masyarakat Desa Alahir. Alam jahiliyah, alam kegelapan ke alam penuh terang benderang dan penuh ilmu dan teknologi hari ini. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita laksanakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan perusahaan saya. Nama saya Giyoki. Saya baru 7 bulan di Sapanjang. Tapi bukan berarti saya orang baru di Sapanjang, karena SD saya di SD 104 Sapanjang. Kampung saya di Pulau Ramsang, di Tanah Merah. Itu kampung saya, kampung papa saya. Jadi saya orang Sapanjang juga. Jadi balik kampung, ceritanya balik kampung. September kemarin genap usia BSM Sapanjang itu yang ke-6, ya, 6 tahun Bank Syariah Mandiri cabang Sapanjang berada di Sapanjang, menjadi salah satu perusahaan yang ikut membantu membangun kota Sapanjang. Dan November kemarin genap usia kita 18 tahun Bank Syariah Mandiri di Indonesia. Usia kita 1 November kemarin 18 tahun, dan tema kita hari ini adalah, tema kita tahun 2018 adalah sehat, tumbuh sehat dan peduli. Harapannya adalah Bank Syariah Mandiri di Sapanjang bisa tumbuh dengan kondisi ekonomi yang sekarang yang bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan juga tidak terlalu bagus. Bahkan prediksi perekonomian output ekonomi kita 2018 tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Artinya ya masih terburu-buru aja, nggak ada pertumbuhan yang signifikan yang akan kita rasakan. Dan harapannya dengan kondisi perekonomian sekarang, Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru bisa tumbuh. Sehingga kalau tumbuh bisa melakukan acara-acara seperti ini, bisa membangun. Cita-cita saya adalah ketika saya balik kampung ke Sapanjang, saya pengen ada kontribusi saya terhadap kampung saya. Salah satunya ini yang terwujud, yaitu bisa membantu acara sunatan massal di sini dan banyak acara-acara lain. Dan sehat juga, jadi bukan hanya tumbuh, ya, bukan hanya tumbuh pembiayaannya, tumbuh dananya, tumbuh asetnya Bank Syariah Mandiri cabang Sapanjang, tapi sehat juga. Sehat dan matian tidak banyak yang macet, sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam memberikan bantuan, memberikan pembiayaan di kota Sapanjang ini. Jadi bukan berarti nanti ada masyarakat datang susah untuk pinjam ke Bank Syariah Mandiri, susah misalnya gitu. Bukan susah Bapak Ibu, tapi kita harus hati-hati. Karena Bank Syariah Mandiri itu mengemban amanah dari masyarakat yang menabung. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita harus berhati-hati. Saya itu peduli. Nah, peduli salah satunya ini jadi tadi tumbuh, sehat, dan peduli. Masyarakat Mandiri juga kalau udah tumbuh, udah sehat, berarti dia punya aset, punya laba yang tinggi. Nah, laba itu dikembalikan lagi ke masyarakat dengan acara peduliannya, care-nya. Sebenarnya dalam bentuk apa? Acara-acara CSR seperti ini. Acara-acara CSR seperti ini akan kita selalu lakukan. Kemarin saya, Pak Yanto cerita, saya jujur Pak, sebenarnya sebelum saya ke tempat Pak Yanto, saya sudah keliling. Pak. Saya keliling ke 4 desa. 4 desa, dan ketemu sama 4 bumdes. Bapak bumdes. Jadi, saya bilang sama kepala desa, Pak Desa di situ. Pak, nah, kalau misalnya kerjasama sama Bank Syariah Mandiri, saya Bank Syariah Mandiri komit untuk bantu setiap kegiatan-kegiatannya, bumdes dan acaranya sesuai dengan kemampuan BSM.
Pak desa itu saya bilang ini semua. Kamu bantu membangun desa. Apa kalau banyak bukan hanya kita masak, kita beasiswa, bantuan kepada masjid, bantuan intinya adalah CSR untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi untuk masyarakat. Syaratnya apa? Syaratnya ya bumdes bantu kita, desa bantu kita untuk mensosialisasi Bank Syariah Mandiri. Desanya juga bertransaksi sama kita, bumdesnya bertransaksi sama Bank Syariah Mandiri. Kenapa? Dengan laba itu kita bisa bantu masyarakat. Dan alhamdulillah dari empat itu Pak, yang responnya satu. Dan yang ambil peluang itu hanya satu, yaitu Pak Yanto. Tetap. Pak Yanto yang mengambil peluang itu. Saya mau buktikan bahwa saya nggak ngomong, mungkin kalau mungkin Pak Desa sudah pernah mendapatkan pengalaman-pengalaman pahit, hanya janji-janji dari perbankan lain, tapi saya bilang enggak. Selagi mau bertransaksi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mandiri dapat laba, laba kita balikin ke masyarakat dan bentuk kegiatan-kegiatan desa. Nah, Pak Yanto yang merasa. Pak Yanto merasa orang. Jadi dia tahu, kalau saya belum nabung lagi Pak, belum buka rekening, udah minta duit sama saya. Belum buka rekening, Pak, udah buka rekening, belum Pak, tapi saya jangan buka rekening, tapi saya mau ngaji proposal dulu, ya udah sini Pak proposalnya saya bilang. Ya. Jadi alhamdulillah dengan kelihatannya Pak Yanto, nah kita juga, kita sebenarnya pengen buat acara tapi bingung, karena kan sebenarnya Bank Syariah Mandiri itu karyawannya cuma 13 orang. Kalau beracara sebesar ini gak akan mampu. Maka kita butuh mitra. Mitra kita sangat banyak, mitra kita banyak. Salah satu bumdes adalah mitranya Bank Syariah Mandiri. Cuma mitra yang bisa amanah yang itu kita cari. Nah, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi benar-benar amanah untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang itu saya lihat orang baik. Jadi, baiklah ya, orang baik. Jadi amanah, mudah-mudahan. Karena ini Pak, karena yang kita berikan ini adalah dana zakat infak bersedekah. Jadi bukan dana bank saja, tapi dana infak sedekah dikumpulkan dari gaji-gajinya karyawan bank secara mandiri, dari infaknya masyarakat, dari saudara masyarakat dikumpulkan dan dari kebaikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah yang bisa melaksanakan ya bukan orang bank. Kita nggak bisa bikin hal acara-acara seperti ini ya, kita butuh mitra. Nah, Bank Syariah Mandiri di usianya ke 18 tahun sekarang sudah punya yang Bank Syariah Mandiri Nasional, kita punya aset sekitar 80 triliun. Dan Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan Bank Mandiri, jadi merupakan perusahaan BUMN juga, jadi anak perusahaan BUMN. Jadi kita adalah perusahaan pemerintah. Jadi kalau bapak-bapak nabung ke Bank Syariah Mandiri, dapat transaksi di Bank Syariah Mandiri, berarti keuntungannya untuk pemerintah. Nah, kalau bertransaksi ke bank yang lainnya yang bukan punya pemerintah, keuntungannya untuk pribadi. Tapi kalau ini untuk pemerintah, yang terbalikkan lagi untuk masyarakat. Baik pajak segala macam. Ya. Jadi, maka selain itu juga, kita juga lebih banyak Bank Syariah Mandiri menyalurkan pemikul. Ya. Nah, untuk Bank Syariah Mandiri saat panjang sendiri, aset kita masih baru. Jadi 6 tahun ini aset kita baru 25 miliar. Ya, 24 miliar lah. Kalau nggak turun. Ya, 24 miliar itu pertumbuhan yang cukup lambat terhadap perbankan. Maka dengan acara ini ada masyarakat di sini, ada tokoh-tokoh masyarakat di sini. Bapak-bapak ibu-ibu, ayo sama-sama kita bersyariah, ya. Bantu perbankan syariah. Kita punya produk-produk, salah satunya mungkin ada tetangganya, ada saudaranya yang pensiun. Ya, kita ada untuk bantu pembiayaan atau membiayai pensiun-pensiun kita. Ya, butuh untuk renovasi rumah, butuh dana segala macamnya, ada saudara yang pensiun, silakan ke Bank Syariah. Ya, silakan ke Bank Syariah Mandiri. Kita lagi promo. Terus bagi yang PNS, bagi yang guru-guru segala macamnya, datang ke Bank Syariah. Kita lagi promo lebih murah dibanding.